Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi bersama saya di channel Pawon Oci. Kali ini saya mau membuat cemilan dari ubi jalar. Ini juga bisa dijadikan ide jualan loh. Mau tahu cara membuatnya? Yuk, kepoin videonya sampai selesai. Ini ubinya saya kukus dulu sekitar 20 menit. Ini ubi kemarin, jadi ubinya kurang bagus ya. Sambil menunggu saya halusin ubinya, yang baru bergabung yuk subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Ini ubinya sudah halus. Ditambah 5 sendok makan gula pasir. Dan 100 gram tepung tapioka atau kanji. Dicampur hingga merata. Sudah rata seperti ini. Lalu ini saya buat adonan buat lapisannya. 10 sendok makan tepung terigu dan 1 sendok makan gula pasir. Diaduk-aduk. Dicampur dengan air sedikit demi sedikit menjadi adonan kental. Jadinya seperti ini ya, lalu saya tambah sedikit garam. Kental seperti ini ya. Ini coklat kemarin, sisa bikin roti, saya bikin isian aja ya. Ambil adonan ubi tadi, dikira-kira aja. Lalu dalamnya saya kasih isi coklat ya. Ditekan-tekan supaya padat. Menjadi bulat seperti ini. Dan diulangin lagi sampai selesai. Ternyata menjadi banyak loh. Lalu dicelupin ke adonan tadi. Dan dibalurin ke tepung panir. Digulung-gulung seperti ini ya. Dan diulangin lagi seterusnya sampai adonan habis. Sekarang waktunya menggoreng ya. Ini belum semuanya. Karena bola-bola ubi ini enaknya dimakan pas panas-panas. Jadi saya gorengnya dari sedikit. Kalau warnanya sudah coklat, dibalik satu persatu. Sudah coklat merata seperti ini, diangkat ya. Jadinya seperti ini juga bisa dijual, harganya bisa disesuaikan. Coba kita lihat dalamnya, meleleh, coklatnya. Rasanya enak. Semoga bermanfaat ya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.